Tanggapannya bagaimana, Bu? Harus ditingkatkan dalam segi keamanan. Terutama bagi pihak sekolah, kalau ada yang jemput anak-anak yang tidak dikenal sama anak tersebut, sebenarnya tidak usah diketikin. Karena tidak tahu kan kejahatan sekarang ini marak sekali kejadian. Begitu juga orang tua. Kalau anaknya sebelum keluar harus dijemput atau keluarga yang lain, itu supaya tidak ini. Siapa tahu anak pulang sendiri jatuhkah di jalan atau apa. Kalau dijemput kan, kalau dari sekolah itu guru-gurunya itu harus mengontrol anak-anak siapa yang belum pulang, siapa yang, supaya kalau ada pemberitaan sama orang tuanya ada telepon kan dahulu.